Selamat pagi ya Tana, wah senang sekali ya hari ini kita masih bisa berjumpa lagi di Kendatian Online. Jangan patah semangat ya, walaupun kita tetap masih Kendatian Online, kita harus tetap semangat, oke? Ya, sebelum mulai kita lipat tangan dulu, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang satu minggu ini, untuk perlindungan-Mu yang tidak pernah Engkau lupakan diberikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin kebaktian kami dari awal hingga akhirnya. Dan dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, yuk kita menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Kita angkat puja ini sama-sama ya. Menang bersama Yesus Tuhan di dalam Tuhan.
Halo Bono, lagi ngapain kamu pagi-pagi kok udah ada di sini sih? Aduh, main bareng pula. Ini kan waktunya kita untuk beribadah bersama, beribadah Paskah Bono. Ibadah? Iya, ibadah loh. Begitu Bono, hari ini kita ada ibadah untuk memperingati hari Paskah. Jadi kita harus ibadah dulu, baru nanti selesai ibadah dan selesai belajar, baru kita boleh main, oke? Okay? Iya dong, hari ini di ibadah sekolah metode 11 ada sesuatu yang sangat seru, yaitu film yang sangat bagus. Kamu mau nonton gak Bono? Film ini menceritakan tentang hari Paskah. Bono pasti penasaran kan? Yuk kita nonton dulu filmnya. Yuk. Oke, selamat menyaksikan film hari ini. Jangan di skip videonya supaya bisa jawab kuisnya dan supaya bisa mengerti tentang hari Paskah. Yuk kita sama-sama nonton. Oke. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Tuhan Yesus. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi dan penyelamat dunia. Dia memberitakan Injil tentang kasih Tuhan. Dia juga melakukan banyak mujizat. Dia dapat menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan di saat badai sekalipun, dia dapat meredahkan badai di danau. Dan dia mampu menghidupkan orang yang mati. Begitu banyak mujizat yang dilakukannya sehingga ada orang yang membencinya. Yang membenci Yesus adalah para pemimpin Yahudi. Mereka mulai merancangkan hal yang jahat untuk membunuh Yesus, sehingga tidak ada lagi yang menyaingi kehebatan mereka. Mereka memanggil seorang murid Yesus yang memiliki hati yang jahat, yaitu Yudas Iskariot. Mereka memberikan uang kepada Yudas untuk bekerja sama. Suatu hari ketika Yesus sedang berdoa, Yudas datang membawa para prajurit Romawi untuk menangkap Yesus. Ketika Yesus sampai di hadapan para pemimpin di pengadilan, mereka mulai mengatakan hal-hal jahat tentang Yesus. Dan bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi itu?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri mengatakannya." Mereka sangat marah dan mengoyak jubah mereka. Selesai dari pengadilan yang pertama, mereka mulai membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Mereka juga mengatakan hal-hal yang jahat tentang Yesus kepada Pilatus. Pilatus merasa Yesus tidak salah sehingga tidak layak disalib. Pilatus berencana memberikan hukuman yang berat saja. Semua orang tidak setuju. Mereka berteriak amat sangat nyaring agar Yesus dijatuhi hukuman di salib. Akhirnya Pilatus mengikuti keinginan orang banyak. Yesus pun mulai dibawa. Mulailah Yesus disiksa oleh para prajurit Romawi dengan siksaan yang sangat berat. Mereka memakaikan Yesus jubah berwarna ungu dan mahkota yang berduri. Mereka mentertawai Yesus. Penderitaan Yesus begitu sangat amat berat sehingga ketika ia memikul salibnya, ia tidak kuat lagi. Para prajurit menangkap seorang bernama Simon untuk memikul salib Yesus hingga ke Golgota. Di sana mulailah Yesus disalibkan dan semua orang yang mengenal Yesus ada di sana untuk menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus termasuk Maria, ibu Yesus. Mereka mulai menghujat Yesus dengan mengatakan, "Kalau engkau anak Allah, panggillah Allahmu itu untuk menyelamatkan engkau." Hal itu membuat Yesus sangat sedih dan kemudian ketika Yesus mati, mulailah langit menjadi gelap. Sehingga semua orang yang berada di situ menjadi ketakutan. Mereka mulai merasakan ada goncangan gempa. Bahkan
tabir di dalam bait Allah terbelah menjadi dua ketika Yesus mati. Semua orang yang ada di situ menjadi takut dan seorang prajurit mulai mengatakan bahwa betul Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan semua orang yang berada di situ menyesal bahwa mereka telah menyalibkan Yesus. Pada hari Minggu, pagi-pagi sekali, Maria dan temannya datang mengunjungi Yesus. Mereka terheran-heran, mengapa batu sudah terguling dan mayat Yesus tidak ada. Dan mereka terkejut ketika mereka bertemu dengan malaikat. Lalu malaikat berkata, "Dia yang engkau cari telah bangkit." Dan mereka sangat senang bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Dan mereka memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus telah bangkit. Dan Yesus menampakkan dirinya. Yesus mengatakan bahwa ia telah bangkit dari kuasa maut. Ia telah mengalahkan maut sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dapat hidup di bawah kuasa kasih Kristus, bukan lagi di bawah kuasa maut. Maka Yesus mengatakan kepada murid-murid untuk memberitakan hal ini sampai ke seluruh dunia, sehingga seluruh dunia boleh mendapatkan hidup yang kekal. Nah, gimana Bono? Filmnya seru gak? Aku sedih. Iya, filmnya memang menyedihkan karena bercerita tentang bagaimana pengorbanan Kristus. Dia mati di kayu salib untuk semua orang berdosa, termasuk saya dan juga Bono. Iya kan? Aku gak tahan dengan Tuhan Yesus disiksa. Iya, sama. Tetapi Bono ingat, jangan sedih-sedih terus. Karena Tuhan Yesus tidak hanya mati di kayu salib, tetapi dia juga bangkit untuk kita semua. Iya, benar-benar Tuhan Yesus luar biasa. Betul, Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dia Allah yang bisa bangkit kembali untuk semua orang percaya. Untuk kita semua ya. Yes, betul. Supaya Bono, Tantang Thea, dan semua orang bisa hidup kekal. Hidup kekal itu Bono tahu gak kira-kira apa ya? Hidup kekal itu adalah hidup bersama Tuhan Yesus di surga. Anak-anak semua di sini mau kan hidup di surga bersama Tuhan Yesus? Di surga mau. Maka harus percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang mati dan bangkit untuk kita semua. Oke. Oke, yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjadi Allah yang mau mati dan bangkit bagi kami semua. Terima kasih untuk kasih-Mu dan terima kasih untuk segala hal yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk setiap kami. Tuhan Yesus, kami mau percaya kepada-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi anak-anak, semuanya sudah menyaksikan kebaktian sekolah kan? Nah, untuk hari ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, siapakah nama murid Yesus yang berbuat jahat kepada Yesus? Yang kedua, siapa nama orang yang menolong dan membantu Tuhan Yesus mengangkat salibnya? Yang ketiga, siapa nama perempuan yang mendatangi makam Tuhan Yesus? Oke, kirimkan jawabannya ke wali kelas masing-masing. Oke, sampai jumpa anak-anak. Anak-anak, jangan lupa jawab pertanyaannya ya. Iya, tentu saja. Anak-anak harus tetap semangat menjawab pertanyaan ya. Sampai jumpa. Bye.